Pas saya apa? Betul ya, pas saya apa? Pas saya apa TV tak ada signal? Mungkin lain hujak kot. Bisiak jiran ni. Minggu ni stand up komedi lah seorang. Setan punya hantu ah. Patutlah tiada signal. Letak baliak. Abang tidak takut dia. Saya sudah cabut playing estria. Dudunya. Pasal apa mu tak tidur lagi ya? Mbah. Saya tadi saya mimpi uliak di atas gebok. Eh. Malah ni, malah Jumaatnya. Abe. Hantu punya hantu ah. Duduk sini. Abe tak tahu ya? Tak tahu apa? Tak takut. Hang duduk ah. Ha? Duduk. Abang tidak takut kami sudah jadi hantu begini, abang tidak takut. Mana kau? Muka betul saya takut. Duduk. Hai, susah betul cakap kedai ini. Duduk. Abang. Eh, kau tahu kah? Jiran sebelah baru mati. Kau tengok berubah sudah aku punya logat. Baru mati? Baru mati, kena bunuh. Hah? Mayatnya macam mana? Mayatnya dikuburlah, takkan berjalan. Pasal apa mu ni, bangang? Eh, itu tidak seram lagi. Apa lagi yang paling ini seram? Ini baru sejak berlaku. Apa dia? Berlaku? Seram. Hah? Apa dia? Zero baru dapat 3 hak. Saya rasa itu tidak seram. Itu tidak seriam. Yang lagi seram, abang pergi buat ayak au tekak. Eh, bunyi apa itu? Bunyi apa itu? Anjing. Mudah tahu itu bunyi kucing. Kenapa tanya bunyi anjing? Anjing. Sekarang ini kamu bagus pergi tidur. Saya tak boleh tidur, bang. Ada bau bukan-bukan. Betul, bang. Bau apa ya? Bau mulut abang. Hei! Apa nak cerita apa ni? Aku Ui. Tak tahu orang cakap Thailand ke cakap apa. Apa orang cakap ni? Kita cerita pasal ni pesombok di atas dedok. Terima kasih, Zero! Ambil! Ini dia! Cubaan kali pertama orang Sabah cakap utara. Itu dia. Apa tadi? Apa kabiak? Sekali...